orang-orang Jawa toh yang mampir di sini. Jadi jamaahnya kebanyakan musafirin lah ya. Musafirin, ya. Jadi ingat kalau di Mekah Madinah di jalan-jalan menuju Mina Muzdalifah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Marwan Abdurrahman di channel Haji Marif. Mudah-mudahan kita semua sehat melimpah dan barokah rezekinya. Salam Jumat Mubarak. September 2021 saya bisa menjalankan sholat Jumat di masjid PCNU Kabupaten Boyolali atau NU Center Boyolali. Nah, ada kegiatan yang sangat menarik yaitu tamah-tamah atau sedekah bagi para jamaah. Kebaikan ini harus disebarluaskan. Kebaikan ini sebenarnya menjadi asbab kita semuanya untuk melaksanakan kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kebaikan harus dikabarkan dan luar biasa sekali alhamdulillah di masjid PCNU Boyolali ini. Menurut salah seorang takmir tadi ini sudah dijalankan bertahun-tahun. Nah, saya dengar donaturnya juga dari seorang pengusaha di sebelah kantor PCNU ini, itu Bapak Putra. Terima kasih Bapak Putra, mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah panjenengan yang menjadi asbab ridho dan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Bagian satu. Monggo. Ini ada mie ayam. Di sini ada nasi mungkin. Kita akan santap sehabis melaksanakan sholat duha dulu. Tempat ibadah khususnya di masjid ini menjadi ingat ketika dulu masih di Mekah dan di Madinah seperti apa, masya Allah. Dan ketika tentunya kalau panjenengan semuanya masih ingat ketika melaksanakan wukuf di Arafah, jalan-jalan di Mina, di Muzdalifah, semuanya kan ada makanan sabilillah, masya Allah luar biasa. Seperti ini mungkin kegiatannya yang setidaknya dilakukan di PCNU Boyolali ini, masya Allah luar biasa. Subhanallah. Ini ayam. Mungkin kalau PCNU ini di Arab sana mungkin bagi-baginya makanan seperti makanan sabilillah di Arab itu. Mudah-mudahan bagi para dermawan yang turut serta sedekah yang istiqomah bertahun-tahun di masjid PCNU Boyolali ini senantiasa Allah dengan derajatnya dikaruniakan ridho dan surganya nanti. Masya Allah biasa mantap niatnya. Mari bersedekah menurut kekuatan dan kemampuan kita. Mari berderma karena derma itu atau suka bersedekah akan melakukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi semangkok mie ayam dan segelas teh sudah membuat kenyang. Telah melaksanakan aktivitas telah dilakukan sholat Jumat di masjid PCNU Boyolali. Kalau kita ketahui bahwa kantor PCNU Boyolali ini berada di Jalan Raya Solo Semarang, jadi kebanyakan para jamaah di sini adalah musafirin. Berbincang-bincang langsung dengan salah seorang marfot di Masjid PCNU Boyolali ini, sudah berapa sering kegiatan ini dilaksanakan, Pak? Lumayan tuh, Pak. Sudah lama ya, Pak? Sudah lama. Ya. Yang sering ya orang-orang Jawa, Pak, yang mampir di sini. Jadi jamaahnya kebanyakan musafirin, Pak, ya? Musafirin, ya. Masya Allah, barakallah. Luar biasa.
Jadi kalau saya di sini ini jadi ingat kalau di Mekah Madinah di jalan-jalan menuju Mina Muzdalifah kayak gitu ada makanan-makanan safir gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sangat baik ya. Jadi kebaikan ini harus disebarluaskan, berlomba-lomba dalam meraih kebajikan, menjalankan kebajikan. Betul ya. Gitu. Silakan dilanjutkan aktivitasnya, Pak. Iya, makasih banyak. Menarik bukan? Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mari sebarkan kebaikan, mari berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Mari raih ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.